Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P Network lagi. Tentunya di sini ada informasi yang sangat menarik sekali yang harus kita sampaikan kepada para pionir-pionir yang ada di seluruh Indonesia dan juga pionir-pionir yang ada di dunia ya, tentang perkembangan-perkembangan proyek dan cryptocurrency yang lain, terutama pada proyek P Network. Oke, rekan-rekan, di sini dikutip langsung oleh media internasional Newsweek, memberikan informasi analisis Korea Selatan memberi peringkat P Network dan juga Core atau Core Mining PTCS ya, tertinggi dalam 23 platform penambangan kripto gratis. Nah, di sini ada keterangan yang sangat mantap sekali lagi-lagi tentang P Network yang menghebohkan dunia. P Network menempati urutan yang pertama mining dari handphone atau mining dari smartphone dengan gratis ya. Yang mana di sini datang informasi dari negeri Korea Selatan kali ini rekan-rekan. Ada top 23 cryptocurrency ya. Nah, kemudian di sini P Network telah menduduki puncak daftar 23 platform penambangan kripto gratis yang disusun oleh analis Korea Selatan ini pada minggu keempat dan terakhir bulan September ya. Perbandingannya juga mempertimbangkan jumlah query yang dicari di mesin pencari secara global dan jumlah pengikut di Twitter dan tingkat pertumbuhan dalam persentase. P Network kini telah muncul pertama memimpin 22 aplikasi penambangan kripto yang lainnya ya. Nah, dalam daftar sementara juga ada Core Mining BTCS ya, yang mengikuti P Network di peringkat kedua rekan-rekan. Dan untuk Core Mining BTCS ini sempat beberapa kali saya review ya, untuk rekan-rekan yang belum menggarap nanti silahkan saja klik link yang ada dalam kolom deskripsi, karena untuk Core Mining BTCS dikabarkan nanti akhir tahun akan melakukan mainnet ya. Ini sama dengan P Network, proyeknya juga sangat mantap tentunya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan ya. Analisisnya mengungkapkan bahwa dalam bulan September, P Network telah memiliki 120.000 pencarian ya. Jadi di sini untuk P Network sudah di googling sebanyak 120.000 teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada Core Mining BTCS yang mengikutinya di urutan kedua. Nah, ini ya rekan-rekan, daftarnya seperti ini ya. Ini sangat jos gandos sekali ya untuk P Network. Nah, dan juga ada cryptocurrency yang lain ya. Tentu saja untuk daftar cryptocurrency yang ada di sini juga pernah saya review ya. Nanti rekan-rekan juga bisa menggarap project-project yang lainnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi. Itu sudah ada ya rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin menggarap silahkan saja digarap, karena saya selalu menyarankan rekan-rekan pionir P Network di Indonesia ataupun rekan-rekan P Network di seluruh dunia ya, untuk menggarap proyek kripto yang lainnya. Jadi jangan hanya satu proyek P Network saja ya, kita harus memiliki cadangan aset digital lebih dari satu keranjang, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di sini akan saya ulas sedikit tentang 23 proyek mining cryptocurrency yang fenomenal di Korea Selatan ya. Tentunya yang pertama P Network, kemudian yang kedua ada Satoshi Coin ya, atau BTCS Coin rekan-rekan. Di sini juga pernah saya bahas ya. Kemudian juga ada Sweat Coin, Chatmon, kemudian ada Bitcoin Legend, Star Network. Kemudian ada CoinX, Bondex ya, Bondex Origin. Kalau untuk Bondex di sini memang disupport oleh Binance ya rekan-rekan. Bondex Origin juga pernah saya bahas ya. Nanti rekan-rekan bisa tonton saja video saya yang lain tentang Bondex ini rekan-rekan, ada ya. Kemudian juga ada Hexa Network dan lain-lain ya. Oke rekan-rekan, dan untuk yang Core Mining BTCS ya, nanti tampilannya seperti berikut. Untuk rekan-rekan yang belum menggarap nanti tinggal klik saja link yang ada dalam kolom deskripsi bagaimana cara mendaftarnya ya. Tentu saja di sini untuk Core Mining BTCS juga banyak sekali pengikutnya dalam Twitter. Nah, ini memang saingan berat dari project P Network ya. Nah, di sini cara miningnya sangat mudah sekali, tinggal klik yang di sini rekan-rekan. Nah, nanti
Saya juga pernah menjelaskan ini secara detail rekan-rekan. Nanti rekan-rekan tinggal saja tonton video saya yang lainnya ya. Tinggal cek link yang ada dalam kolom deskripsi. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang project mining cryptocurrency P-Network yang terbaru. Project P-Network yang semakin hari semakin mantap luar biasa menduduki nomor 1 ya. Yang mana di sini untuk P-Network ke depan akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang yang sangat realistis tentunya rekan-rekan. Tentunya P-Network ke depan akan bisa menghasilkan uang ya untuk rekan-rekan semuanya. Tentunya setelah open mainnet ya. Kita tunggu saja kabar yang terbaiknya. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa garap project yang lainnya. Dan jangan lupa di klik like dan klik subscribe-nya. Terima kasih.